kalau nanti mau datang hadis kutsi, Nabi paling mulia itu orang Nabi Musa. Seorang lahir Nabi paling mulia itu orang Nabi Sinten Musa. Senang ada protes pangeran. Orang tahu sopan dek pangeran. Tapi pernah ditanyakan Rasulullah, kenapa engkau mencintai Musa ya Allah? Nabi-nabi di seumat sandunya tak delok ati ini. Tentu ini sebelum Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Musa jauh sebelum Nabi Allah Muhammad. Aku delok ati ini wong sandunya mat. Tak delok ati paling apik iku Musa. Mulane tak khususno iki kali ini kanca jagonganku. Padahal Nabi Musa cara lahir Nabi paling mlete. Ora mlete iki, Nabi Muhammad munggah ning langit untuk salat seket. Nabi Ibrahim ya kami inawa tok. Nabi liyane menengae. Mosok perintah Allah salah, mosok perintah Allah dievaluasi. Paham ya? Tapi Nabi Musa iki apa mate dicelok pangeran? Kan ini gue kan sholat saya keterokan arah kuat mah aku mati murah kuat apa saya keting umatku gagal arah kuat apa mula umatku birci ilah robbika fas afib taksus balik nih pengiran dia lo keringanan Nabi Muhammad nyatanya nurut. Nabi Muhammad udah penggugat tuh ya buru aku kan demo tapi nyatanya nurut nurut sampai pengiran ya dibedo disuga mau lima cek papat lima kan medun menang sampai Nabi Musa Kiramat papat ni mau cerah kuat balik nih. Nabi Muhammad ngendikan Fa'ar Jubena Robbi wa Musa Isa. Pangeran antarane pangeran di Musa aku boleh balik nganti peng songo. Luwong nganti wani jolak jaluk peng songo berturut-turut saking yakinnya nak pangeran tak tersinggung. Iku ya hati hati jeneng. Lalu jowo milah rawani matur mergo sopan. Ayo. Nak kue nak rivi sopan itu sih raja lo kisah Nabi Musa berarti Musa gak sopan. Faham betul kan? Musa parati yang beli ini mudik nerang siap khusnuzon. Kau tu tidak ada khusnuzon itu tidak. Kalau lah yang wetim pun rokok orang sambal entok. Kalau dia wetim pun rokok dia wetim khusnuzon dia wetim mati suruh pati mati ni kalau dia wetim. Tapi anggar ini kok dia misalnya mulai tak anggap ganggu ku nyaman dari pengiran. Langsung tak lawan. Mula lawan tenang. Lu anggar api turu, nanti ku kadang dia mikir. Ih, ujuk-ujuk terus mati, tangi turu sih ngerokok. Tapi anggar tak eleng-eleng ngoten. Ya ngerokok itu rakyat makhluk diatur pengiran. Pengiran sing kondang, is Allahu Akbar. Is Allahu Akbar, Allahu Akbar. Is pengiran sing mau agung. Ya masa anggar-anggar itu rutin rokok itu panas, panasnya di tempuloh, panasnya bumi, hidah satin rokok. Lalu dipanggil ini hidah satin rokok, tapi ini Allahu Akbar, hidah satin kekuasaannya pengiran. Mulanya kita benak melebun rokok dari pengiran, uang itu melebu yang dieling-eling. Tapi yang dulu yang meneling rokok terus, ya itu panggungan. Lah uang eling pengiran, ya awar pengiran. Lalu tentang hadis. Uang yang eling Allah, ya Allah, lah yang eling rokok. Ya neraka eling. Leling pengiran ben neraka gak video ana ning gone Quran. Fadkurun naro ya ora ana sing ana fadkuruni. Fadkurku menawa eling pengiran kok ya war pengiran. Ya terus mau dhewe. Nah eling neraka. Wis ora ngene to. Enggak ini enggak saya bukan berarti sampean darani eling neraka wae. Ana sing luwe apik yaiku eling Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak wong kesimis ini raiso mungkin. Apa wong balik digantah wong kesimis. Tapi jenenge kula ditusuk kula kados. Wong kula nu sedang model Abu Nawas atau nu aja. Dosa akeh iki dek karo Abu Nawas nak matur dosa kula kados Gusti. Tapi sepurane jinan langkung kathah kan mboten lucu. Nak sepurane jinan kalah mbek dosa kula. Enak tadi karo Abu Nawas ora nek urip dadi gampang. Mosok dosa kula saged ngalahno rahmate Ya nafsu la ada rafiqah ya apa ya nafsu la taqnadi min zallatin azumat innal kafa'ira fil kufrani kal lamamila alla rahmata rabbi fina yaqsimu ga ta'ti ala hasabil asyani fil lisan ya nafsu ku kira usah putus asa nak gede so gede itu so gede ora ono ning arepe sepurane pangeran iku sampean kabeh malah iso wae rahmate pangeran dipertunjukno ning kowe pas kowe dosa. Mergo rahmat pangeran ra kalah mbek dosa menenangkan dari apa. Iku wali model Arab. Wali Jawa ora, tambah sopan tambah darani wali tambah pesimis. Swasta amatir wali amatir. Kata orang.
jangan kira saya itu tidak pernah takut neraka. Dia wedi ya, ini kadang-kadang dia wedi juga. Kadang-kadang dia kopi, dia kena geli panas. Jadi neraka lebih seru. Tapi ada yang wedi neraka. Ini neraka tak wedi, ini ada yang lebih takut, lebih dahsyat di ku Allah. Akhirnya si Allahu Akbar, usrah situ. Masa kena sholat ini, An-Naru Akbar kan, orang. Eling-eling, kalau ini buatan provokator tapi eling-eling. Jadi yang garani sopan itu orang mesti kayak wong Jawa sing rawani matur sopan. Nyatanya Nabi Musa matur Allah ping songo garani. Garani napa? Sopan. Ngendikane Allah, "Mat, aku ndelok atine para wong sak donya, ati paling apik iku Musa." Karena Nabi Musa itu nabi paling sering gugat pengiran. Masalah sholat kita jadi limo barokah gugatane Nabi sinten? Musa. Dene marahi pangeran bolak balik. Dia mu bolak balik bantan, dia bolak balik. Sama tak ceritanya. Nabi Musa itu apa untuk kitab Taurat yang turi Sina. Kon milih 70 kaum pilihan. Waktaro Musa kaumahu sabai narojulal ini kontina. Wes. Ketika wes ketemu pangeran umat umi ini pojok turi Sina. Iku 70 Bani Israel itu awang cerdas-cerdas. Saking cerdasnya kurang ajar, ya Musa kok penak ke rumah umi yang pojok terus mulai ketemu pangeran. Lanuk minalaka hatta narawohan aku jahra. Gak iso, so aku gak percaya gue nak ketemu pangeran. Nanti podo-podo roh pangeran. Walhasil pangeran tersinggung. Wong pitung pulau sambil gedek mati kafe. Mereka pangeran tersinggung, wong orang nabi kok juga ketemu pangeran. Buar mati sambil gedek mati kafe. Pangeran mereka tersinggung, orang nabi kok kepengen hatta narawohan aku jahra. Nabi Musa bilang itu, Rabbi lau syi'ta ahlak tahum min qablu wa iya, atuh liku nabi mafa'ala sufara umina, in hiya illa fitnatu. Gusti, itu kan disebut itu. Tiang ditung pula, aku tak jadi jadi seksi kula nampak Taurat. Dan orang Bani Israel percaya, nah aku mati ini seksi kula sinten. Akhirnya bapak pengeran jurid no. Wong pitung pulau berkeji gugat Nabi Musa. Seksi jadi patah ini. Lalu ini pengirahan mirah tersinggung. Orang-orang Nabi kok Nabi Musa. Gugat terus dia pengirahan. Tapi saking manja nih orang merkos ombok. Ya asik kan. Kopi. Lu karo di ini lho Gusti. Terus dari pengirahan. Tapi aku tersinggung sah. Orang Nabi dia arah aku. Lu ngomong aneh wong bintu. Lu jalan lebat hati. Aku liku Nabi Masa alat sufah. Unapa? Minah. Gusti yang bintang lho berumah lho. Ini ya illa finatuk budil lubiha mantasa wa tahdi mantasa. Terus Nabi Musa ketok manjanin anta waliuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafir. Pun Gusti itu sepura mawon. Penyepura terbaik di jenengan mawon itu terus agak lagi. Tidak punya lagi turut di tangan lho. Itu Nabi Musa. Orang mesti. Kalau coba orang suan dia irawani matur. Ini itu yang sopan. Tapi bergerudel. Sajane ora cocok, tapi rawani matur, lu ora pas sopan, sopan biasa, ora pas sopan. Jadi orang mesti cara pandang pangeran. Jadi lu ora darani sing kaya kula mesti bener gitu. Tapi lu ora ono dalile, ngoten mawon sejelas lu ora ono dalile. Jadi perasaane wali, perasaane nabi, ku pe pengenan ku nyaman. Tapi wong Jawa wae wadate tambah pesimis, tambah dianggap sing luwih napa. Sopan, lagi tau raro. Tapi keren bisa amin, Nabi Pengiran dia manja. Manja banget. Nabi Zakaria, nak dungo malah luci Nabi Zakaria. Gusti kula niku wis tuwek meh mati, anak bojo kula nggih mandul, kula nyuwun anak. Alasane mok ngeten. Nabi Musa, Nabi Zakaria alasane fahab li millatun kawaliya ya risuni me Arya terus Ali Yaqub wa alhu rabbina radhiya. Ketika ditanya, kenapa kamu berani berdoa begitu? Jadi aku ora tau dikenangan ndonga mbek pangeran gak disembadani. Paham ya, jadi eling-eling ora mesti. Nabi Musa ku nabi sing sering gugat pangeran. Nyatane dituruti napa pangeran. Mosok Nabi Muhammad itu digugat menah gak terima Nabi Ibrahim, Nabi pertama Nabi Musa muka safa, Nabi Adam yang digugat. Ya Adam, jenengan anak bapak kula ya. Gara-gara jenengan dosa, uang dosa ke suarga. Rasa dosa, anak putu melahir di apa? Suarga. Dari Nabi Adam, ya putuku paling alim, jadi kei Taurat, dikei Injil, mbah, mana dikei Taurat, ini. Kau mau jalan Taurat, nak dosa itu ditulis,
patang puluh tahun sering aku tiga bintik lagi aku sesuai rencana pengeran terus akhirnya lagi ini dibeli pinter jeneng tapi lega bisa gugat teman-teman terus matur sama ya bener Nabi Musa dong mau Adam gak dosa rugi nah yura keriting elek ini gitu mergo kelahiran keluar gara-gara Nabi Adam salah kita diusir akhirnya lahir di dunia diutang gede no BPKB macam-macam akhirnya semua kebuletan ini kan mergo salah itu boh Nabi Adam cara Nabi Musa sekarang Nabi Adam cerita ini Musa gue roh ya mau Taurat ini apa isinya aku ditulis dosa sedurunge patang puluh tahun sampai tiga berarti dosa aku sampai caketannya di sini jadi caketannya dari itu sesuai rencananya pengeran jadi semenengai akhirnya Fahad Adam Musa akhirnya Adam ngalahno Musa akhirnya dia cepat kalah di bulat balik tapi karena Nabi Muhammad karena Mi'raj dia nangis bareng nangis bakal pengeran. Fah, kena apa nangis? Pangeran paling senang ya, bisa Nabi Musa kan gara ini kali ini. Nabi paling sering dijak jagungan pangeran ya. Musa, padahal pakpo orangnya itu. Nangis ya. Suara nangis. Fah, kena apa nangis? Ini gue Gusti. Muhammad itu. Iya Muhammad. Umatnya kok wakil, timbang gue. Padahal Nabi ini senior gue. Ini mentok. Tidak terima deh, nono Nabi Junior atau umat lu ya, boh, akeh. Ya mungkin aku mau gitu. Ya usah, saya mungkin nanti orang aku itu dari dapat diuti man asa. Jadi aku urusanku sah, di sini tak karet masih tak jadi tapi jadi aku tiga orang itu senior aku melihat niat. Akhirnya sampai bareng Nabi Musa diceritani fadilah dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terakhir Nabi Musa uang melihat ini mulu terakhirnya digantinya Gusti fa'arjuan aku na anamin umat kalau aku kepengen ya Allah membawa jinan tekbir dari umat Nabi Muhammad jadi cari sobo Nabi Musa Rasulullah terakhir matur neng pengiran kepengen dari umat itu mulanya sirine kena apa cerita Nabi Musa paling banyak diulang-ulang Quran. Mergo Nabi Musa itu ning alam roh niku pengagum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kagume ngenteni gugat ngalor ngidul. Akhirnya dadi pengagum Nabi Muhammad. Nabi Musa, dadi Nabi Musa yang ngoten niku wis senengane jotos tiyang ana Nabi tau jotos wong mati. Ini Nabi sinten? Nabi Musa, gugat pangeran perkara napa mawon dengan Nabi Musa. Tapi akhirnya Allah senang ya Musa, inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Jadi Nabi Musa dikitabi pangeran, inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami sa, kowe tak angkat dadi kekasihku, lan kanca jagunganku. Wa bi kalami ora Nabi sering dijak jagungan pangeran kok Nabi sinten? Kok Nabi sinten? Musa. Nabi Musa itu panggil mandiannya pengiran itu loro untuk oleh kode pengiran Gusti kalau itu untuk loro ya segini saya boleh ini gunung ini suka tinggi ini ikunya terus mari mari tenang suatu saat loro untuk nih baru birang ulang loro meneh sesuai resep marani suket itu dikunyah tambah loro Gusti ini di sesuai resep diri atau ujian loro karena ini kan sebuti tolak pun bukan deh bukan mereka sesuai resep kok tambah untuknya dari Allah saya itu kekasihku pertama aku itu mangan suket eling aku saya ini kira eling aku langsung eling suket ya kok ada obat suket astagfirullah ini ya salah itu lah balik lagi tenang itu jadi ini udah sangking manjanya di pengiran mau seorang Nabi dicopot kerangkang itu sa'umah diobok ya gara-gara Nabi Musa ono banjir bandang umatnya yang pilihan ya mati gugat ya Allah tidak semuanya zolim nangis ke musikah kok kena kabeh ini tidak adil pasti tidak semuanya zolim kok kena musikah kabeh ini tidak adil suatu saat ini walhasil lunggu misal gue dicokot kerangkang mau angkel kerangkang sak omah diobong pengiran ngedikan gitu sak sing nyokot ra kabeh Nabi Musa jawab itu oh jawab bagus gitu orang Nabi sampai geger pengeran gak Nabi sama Musa tapi disenangi pengeran ini sofa itu ke alam nasi diri salah di wabi kalami
Ngane ora ana nabi ning Quran sing di nas pangeran wa kallama wa Musa taklima. Lah kula suwun jenengan niku nek pangeran sing manja sing asih. Nek misale melarat Gusti dadi Gusti marat mule pilih ganti tuwa. Sik pinter ya jenengan ngateh kula. Terus training iki kek lani mboten lulus-lulus. Nek kok saking gobloke kula. Lah kok saking senenge jenengan training rabar. Mau tak ngemas nol pulau neng training kemiskinan tak pernah selesai. Jadi ada apa yang kau neng mat training, paham ya? Wong di training berarti untuk undangan. Berarti wong apik kan di training berarti wong pilihan di training kan tak semua orang jadi utusan nabo di training. Jadi kalau suwon dia akhirnya jenengan tu tak aluk neng Allah tenan la haula wa la quwata illa billah. Ini caranya kan di akal, ini kan di ilmu. Misalnya duitmu ada, ya bisa tentang musibah. Korelasi mu ada, apa kolega ada, ya bisa tentang musibah. Sehingga gue bisa nganggep duit konco umat sebagai nikmat sing mengawal nikmatmu bisa. Akhirnya gue sadar mau ta'aluk dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gue jenisnya fikir. Lalu gue fikir, berhak untuk sedekah. Innama sedekah itu lil fuqara alaiku eleng-eleng inna lil qur'ani dhahran wa batnan wa haddan wa matla. Jadi ya sebuah guru kati dalil kanku zakat tiku dalil kanku ilmu hikam, ilmu meratuk berarti mengkaruan inna lil qur'ani dhahran wa batnan. Lani mulai saat ini nanti ngokadu Sayyid Ali bin al-Abidin ini tak jenengan bagus dising ngutus kula sedekah nek wong fakir. Lah kula niki fakir teng jenengan, berarti jenengan kudu sedekah. Kula tak jenengan sing ngutus kula ten nyepuro nek ana wong salah, fa'an rumat fa. Nek jenengan riyen sing lakoni nyepuro kula. Dadi dungane sing kula donga teng Arafah nggih dungane sedherek. Buang kune donga teror nek gak mandi nek tak waca war-war nek kok aku yakin mandi. Tidak menekan pangeran, dulu tapi menekan apa? Tapi pangeran senang, waktu itu senang. Buktinya Nabi Musa yang sering dungo, sering gugat, tapi disenangi pangeran. Tapi krono manja, itu krono beruntal, krono apa? Manja. Jadi mati, mati ini kan pangeran. Karena ketika Nabi Allah itu senang di kawulannya, yang sidik-sidik matur pangeran, nanti serampat sandali coplok yang matur pangeran, hatta siksa nakli. Jadi sandalnya minum misalnya lungo ujuk-ujuk kecoplok sikap. Ya Allah Gusti sandal kula coplok semua nang pengiran. Cuk manja nih jadi sandal-sandal coplok lapor. Lah manja murah, manja kriminal gitu tapi lapor pengiran sing gede-gede. Pas utang ra lapor, pas wae tagihan. Lapor. Lah mesti pengiran jawab, lapor apa orang itu. Yo manja nek pas.